sambil nunggu si Begong sama si Tebe, kita nariin yuk. Ya iyalah kita nariin, masa kita diemin. Oke, kita mulai Rama. Emang lambat kita. Ayo kita kerjain aja bocil yuk. Kerjain gimana? Kita kerasin musiknya biar hancur barongnya. Enak aja kamu. Masa begitu kok? Ya, nanti kalau barongnya si bocil hancur, kita ganti yang baru. Nanti kamu tolong jawab ya. Tenang aja. Ayo hancur barunya. Oke. Cil, kupingnya biar narik ini ya. Awas ya, hati-hati ya, rusak ya. Tenang. Oh, kok dikasih dia, Cil? Ya, biarin aja. Gampang, Mul. Ya udah, baik. Aja dia terlepas. Nah, sekarang nangis si bocil Tebe. Aduh, gimana ini kita ini? Kamu kok marah-marah kamu ajakin aku? Si bocil nangis sekarang. Aduh, gimana ini? Aduh, terpaksa harus kita ganti ini. Ganti di mana, Gong? Ayo kita beliin yang baru, yang besar. Oke. Kamu tega Tebe, pegang juga. Hancurin barangku. Aku yang senangin kok. Gimana? Ayo kita rayu dia. Gimana caranya ngerayu ini? Tega kamu, hancur barangku. Teganya kamu. Kasihan kamu Cil, barangmu hancur. Barangku yang hancur kok, kamu ikut nangis. Aku sedih Cil. Ayo kita rayu. Cil, sebagai gantinya Cil, aku beliin yang baru kamu. Warung babi yang gede plus gamelannya. Benar kamu bakal? Iya, aku benar. Aku juga ya, Gong. Ya, kamu juga. Serius kamu, Gong? Ya, serius. Ayo ikut aku. Ayo, Len. Ikut pegang. Ayo. Warung baru. Kau emang baik kamu, Gong. Kasih Tebe. Ngancurin barangku. Ya, aku kan emang baik. Kasihin kau, Be. Duh, ternyata Bagong nipu aku dijebak ini. Aduh, aku yang kelihatan jelek, Bagong kelihatan baik sekarang. Jahat sekali Bagong. Oh, tunggu aku. Ayo. Kamu udah ngancurin barangku, kamu ikut sekarang. Ya, maaf. Kamu udah diganti yang baru, Cil. Nanti aku gak kasih kamu. Ya, jangan dikasih dia. Ya, jangan dikasih, Tebe. Dasar kamu, Gong. Naik. Buat pakai barongnya besar nih. Oke. Memang baik kamu, Gong. Gak kayak kamu ke TV. Aduh, kasihan aku sekarang. Oke, bincang-bincang, kita berangkat. Ayo. Ayo, bincang-bincang, kita berangkat. Ayo. Soalnya barongnya dihancurin sama CCTV. Kita ganti yang baru teman-teman. Cuk!
selalu mengisi mengisi hati yang kosong. Ayo aja si bocil guys. Isi bensin si bocil ngerayu guys. Dasar si bocil, bocil. Ayo kita berangkat lagi. Oke guys, sudah sampai guys. Kita turun guys. Oke guys, sudah sampai guys. Yuk guys. Mana ada licin nih kayak aku nih bisa nih jalan. Jatuh. Oh, kenapa tuh lama keren. Om mau ambil barangnya Om. Iya. Pak. Katanya kemarin diambil belum ya? Pasti hujan itu. Banjir tuh. Ibu kemarin Om. Nah, di sini teman-teman kita beliin barang baru si bocil biar enggak nangis kayak tadi. Barangku hancur. Barangku hancur. Aku lagi yang disalahin. Padahal si Bagong yang nyuruh. Aku yang disalahin. Eh, rasain lu. Gue kerjain lu juga. Wah. Wah kamu. Bagong, mana barangnya, Bang? Tunggu sebentar. Ya. Oke, teman-teman, kita keluarin dulu. Kamu digigit, Bey. Iya. Teman-teman, barang baru. Nah, sekali teman-teman. Di topengnya teman-teman, dipakai ya. Lucu sekali mukanya si Tewe, teman-teman. Si Tewe cara monyet asli, teman-teman. Lihat teman-teman. Ini kenangan, guys. Aku jadi monyet teman-teman. Ini ganti barongnya si Rama. Ini gantinya teman-teman di atas sama semuanya. Tahu. Teman-teman yang mau sewa barong maupun beli bisa datang ke sini ke tempatnya Pak Jero di Sanggar Siti Santi Sidomulut Bangli guys, yang dekat Waterboom. Silakan yang mau beli komen di bawah. Barongnya bagus-bagus guys, ini besar sekali ini. Jangan lupa guys beli di sini karena bocil lari sini beli. Oke teman-teman, Pak Jero ini Pak Jero-nya ini yang punya nih. Kalau yang mau pesan silakan yang pesan. Bisa pesan langsung dibuatin, nanti harganya menyesuaikan teman-teman. Oke guys, kita sampai di rumah. Lapar guys, kan dulu. Turunkan guys, barang-barangnya si bocil. Thank you.
sekali guys. Kita giliran sama si Bengkong sama si Kebul. Tapi sudah guys, capek.
guys.